Lihat guys, tututnya gede-gede kan. Ini adalah hasil panen tututnya guys. Kalau mau lihat cara budidaya tutut, bisa lihat video saya kemarin ya guys. Ini dicuci bersih dulu guys sebelum dipotong ekor. Setelah dipotong buntut, kita bersihin lagi guys biar benar-benar bersih ini tutupnya ya. Nah, setelah dicuci bersih, kita timbang guys ya. Satu plastiknya kita isi 1 kg dan harganya 1 kg itu kami jual Rp15.000 kalau sudah potong buntut. Kalau belum dipotong buntut, kami biasanya suka dijual di pasar-pasar guys. Harganya Rp11.000. Semua tutut ini sudah sold out guys, alias sudah dipesan. Jadi kami tinggal antar saja ya ke tempat orang-orang yang memesan. Kalikan saja guys, harga 1 kilonya 15.000 dikali 26. Berarti hari ini kami mendapatkan 500 ribuan lah kurang lebih guys. Tutut. Cukup bahaya. Itu pasti EDT ya, orang ngomong gitu. Itu nama dah itu, tapi enak terus. Ini selalu apa? Ini fresh gitu kan sih, halus. Menawi ya, batal nawan lagi dong ya, kecil. Baik gitu, kecil sih. Ya, deh itu. Iya, masih selang-lang liat, aku dangker, tengah jalan-jalan tadi. Tengah, tengah, tengah.
Udah siap guys, pembawaan 26 kilo. 1 kilonya kami hargai 15.000. Oke, tinggal kalikan saja ya, 26 kilo kali 15.000. Oke. Ayo deh, Mas. Semangat, kadenya hati-hati jalanan. Oke. Delivery, delivery. Hey guys. Sisa sana gantung-gantung kan. Kudu sing pagu. 5 kilo apa handap nak? Ini jikin lo ya, sama ya. Oke. Plastik kawin sih. Pembawaan quarter pertama 26 kilo. Yeah. Coba masukkan tadi kita hadirnya dah. KB. Jadi mah di luhur guys. Sebelah kanan. Flag, ente. Bismillah, oke, gaspol, mantap, ya Allah. Let's go. Lima kilo jadi 75.000 teh. Kita sebut nak, sebut mohon ya.